Buahnya segar ya, tapi nggak begitu manis sih. Nah, nggak nyoba. Aku lebih suka dibikin rujak atau asinan. Keluarga lagi mudik ke Blitar. Nah, di belakang rumah itu ternyata ada tumbuhan liar dan sedang berbuah. Kira-kira buah tumbuhan apa itu? Ikutin videonya ya. Oke, sebelum lanjut dengan video panen buah liar di belakang rumah, jangan lupa bagi kalian belum subscribe channel Keluarga Biru untuk subscribe dulu ya. Channel Keluarga Biru, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar kalian jadi orang yang pertama mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke, subscribe dulu. Oke, yuk sekarang kita panen. Oke, jadi ini dia buahnya itu jambu air. Oke, ini itu jambu air. Nah, ini lihat. Tuh, ini yang masih kecil-kecil. Dan yang kayak gini nih udah siap dipanen, yang udah kemerah-merahan ini tuh siap dipanen. Daripada jatuh tuh kayak gitu tuh jatuh, lebih baik dipanen. Oke. Oh ya, jambu air tuh ada dua macam. Apa? Kalau yang ini jambu air, ini bentuknya kayak gini, dia gundek ya. Terus ada juga yang pernah lihat nggak, jambunya kayak jambu air tapi dia lincip ke atas gitu. Aku lupa namanya jambu apa gitu, tapi masih sejenis sama jambu air sih. Yuk sekarang kita panen. Yuk panen dulu. Kati loh. Oke, ini dia. Ini manennya pakai gunting ya teman-teman. Lihat. Jadi biar nggak rontok itu bagusnya pakai gunting. Tuh lihat tuh, udah ada yang dimakan codot kalau nggak cepet dipanen. Berebut sama codot nih kita nantinya. Oke, tolong dong. Ya tuh. Oke. Oke, ini dia buah jambu airnya ya. Itu kalau bahasa Jawa itu namanya kelampok ya. Ada dua warna sih, merah sama putih. Merah sama putih. Ini. Nah, ini tadi udah panen sebelumnya ini. Ya, tuh. Ini jatah mau dimakan. Makan codot itu. Dimakan codot ini ya, teman-teman, lihat. Jadi siapa yang suka makan buah kelampok tulis di komentar ya. Jambu air. Ya atau jambu air ya, tulis di komentar. Sekarang giliran aku. Oke, sekarang giliran saya ya. Yang di bawah ini masih merah muda ya, belum ada yang merah. Tahu gak apa-apa itu bisa dipanen? Ini. Jangan sampai atas, bawahnya aja yang hijau. Nah, ini kenapa? Ya iya, emang itu apa yang batangnya lunak. Nah, ini warnanya masih merah muda. Tapi udah siap panen kok. Coba di, mau pengen coba sih ya, dicuci dulu ya. Ya iyalah. Kalau yang ini udah hilang ya? Bukan. Itu masih berbunga, Beb. Kok ya udah lepas? Belum, nggak kayak gitu. Itu kan bunganya belum jadi, jambunya. Iya. Oh. Mana lagi? Tuh.
Tuh yang tadi sebelahnya juga boleh. Nah itu iya. Ingat yang batang hijaunya ya. Nah, jangan yang atasnya. Oke, sip. Wow, lihat tuh. Ya banyak teman-teman. Itu juga udah di, ada semutnya tadi. Ada semutnya. Tuh, banyak semutnya. Udah, tuh. Ada semut hitam. Tuh, ada semutnya. Terus di, makanya aku sisihin dulu tadi. Oke, geng biru, ini udah saya cuci ya buahnya. Sekarang saya mau coba. Nah, ini makan buah di buah jambu air. Sorry, pakai tangan kiri. Bentar ya. Buahnya segar ya, tapi enggak begitu manis sih. Nah, enggak nyoba. Aku lebih suka dibikin rujak atau asinan. Kalau kurang manis itu biasanya dia kurang air ya. Kurang enggak kebalikannya. Air. Kalau kebanyakan air malah enggak manis. Enggak. Justru kalau airnya cukup dia manis. Kalau enggak kurang, dia kan jarang disiram. Jadi malah dia tumbuh liar dan berbunga sendiri gitu. Tanpa pupuk. Terus agak buahnya agak sepet ya. Bahasa Indonesia-nya apa? Sepet ya. Kalau kalian makan buah jambu air, sukanya gimana? Dimakan langsung apa diolah jadi kayak rujak? Tulis di komentar juga ya. Ya, ini masih panen lagi. Masih ada ama. Milihin yang merah-merah sih. Bijian. Soalnya kalau udah kelihatan merah banget, nanti balapan sama codot. Oke, geng biru, itulah tadi video kami panen buah jambu air ya, atau kelampok di pohon jambu air yang tumbuh liar di belakang rumah kami di desa. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Keluarga Biru. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, biar kalian jadi orang yang pertama nonton video-video terbaru dari kami. Oke, ini dia. Watch.